الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والجبال والاستبال والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وبالتقى وأمر الله إلى وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, para asatidzah yang saya muliakan, tuan imam, ahli doa dan kuasa surau, alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung pengajian kitab Syamailul Muhammadiyah yang telah dibukakan, ditunjukkan jalan baik kepada kita oleh guru kita yang kita sayangi, yang kita muliakan, almarhum Ustaz Adlan Abdul Aziz rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau di sisinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan beliau bersama dengan para awliya, para siddiqin, para syuhada, para salihin dengan khidmat yang beliau lakukan untuk menyebarkan berdakwah, menyebarkan sunnah dan juga hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini kita membaca hadis daripada Syamail pun adalah bahagian daripada membenarkan apa yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahawa tidak ada sesuatu yang akan diwarisi dan ditinggalkan oleh seseorang Bani Adam setelah mati kecuali tiga perkara. Dan hari ini kita dapat saksikan betapa benar yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebutkan di antara tiga perkara tersebut adalah ilmun yuntafa'ubi. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bermanfaat akan ditinggalkan. Bila mana seseorang menyampaikan ilmu ikhlas kerana Allah, maka ilmu yang disampaikan itu sebagai tanda diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ramai yang akan mendapat manfaat daripada ilmu tersebut, ramai yang akan mewarisi ilmu tersebut, ramai yang akan mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh seseorang alim ketika mana dia menyampaikan ilmu tadi kalau ikhlas kerana Allah. Bukankah kitab hadis yang kita pegang sekarang Syamailul Muhammadiyah Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu wafat, telah wafat kurang lebih pada tahun yang ke-300 atau 400 Hijriah. Lama dah, 1000 tahun lebih dari zaman dia. Tapi bukan hari tiga sekarang ni, sampai ke hari kiamat orang akan mendengarkan nama Imam At-Tirmidzi, orang akan membaca kitabnya. Demikian para ulama-ulama kita yang silam, ulama-ulama kita yang terdahulu, ikhlasnya mereka untuk menyampaikan agama Allah, ikhlasnya mereka untuk berkhidmat dengan ilmu yang diwarisi daripada Rasulullah SAW, bukan untuk habuan dunia, bukan untuk mendapat balasan daripada harta kekayaan dunia. Tidak ada royalti yang dibayar kepada Imam Tirmizi secara nyatai. Tak ada royalti yang dibayar kepada Imam Syafi'i daripada kitab-kitab beliau. Tak ada royalti yang dibayar kepada Imam Nawawi daripada ratusan kitab beliau. Tidak ada royalti yang dituntut oleh ahli keluarga Imam Al-Bukhari, kalaupun ada, daripada ilmu yang diwarisi kita sampai ke akhir zaman nanti, kerana mereka ikhlas demi Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana ikhlas kerana Allah, Allah Ta'ala akan jaga ilmu yang disampaikan, Allah Ta'ala akan menjaga apa yang ditulis oleh mereka. Kerana menulis sesuatu kitab ikhlas kerana Allah, yang disampaikan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah ilmu mereka sampai kiamat, supaya
Makin banyak orang yang membaca tulisan-tulisan mereka, makin banyak orang yang mengikuti satu ilmu yang ditinggalkan oleh seseorang, makin banyak pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Ada seorang imam besar yang menjadi kiblat kepada ilmu bahasa Arab. Setiap orang yang mengaji bahasa Arab secara pengajian tradisional, dia pasti akan terjumpa satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar daripada Maghribi, namanya Al-Imam Ibnu Ajrum, iaitu Matan Ajrumiyah. Matan Ajrumiyah ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, adalah kitab yang paling basic dalam ilmu bahasa Arab. Kalau pelajar-pelajar pondok, pertama sekali yang akan buka untuk mahir dalam bahasa Arab, untuk mengaji bahasa Arab, grammarnya adalah kitab Matan Ajrumiyah, paling asas. Ketika Imam Ibnu Ajrum menulis Matan Ajrumiyah, selepas selesai, dia pergi ke tepi sungai, dicampakkan bukunya dan mengangkat tangan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kalaulah buku yang aku karang ini ikhlas kerana Engkau, maka Engkau jadilah buku." Kitab tadi, tuan-tuan, dicampakkan di salah satu sungai di Morocco. Saya pernah sampai di tempat tersebut, dan di tempat yang dikatakan Imam Ibnu Ajrum campakkan itu di tulisan, dihanyutkan, sampailah kitab tadi dihanyutkan sehingga ke parit atau sungai yang berjalan di hadapan istana raja waktu itu. Kebetulan waktu itu raja yang berada di sebelah parit atau sungai tadi menemukan buku tersebut dan mengambil, melihat, lalu raja tadi merasa sangat takjub dengan tulisan karangan Al-Imam Ibnu Ajrum dalam bahasa Arab yang begitu luar biasa manfaatnya. Dicuruh cari siapa pengarang ini, lalu dibuatkan satu majlis yang besar, disponsor semua penuntut-penuntut ilmu untuk datang belajar di situ. Demikian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga bila mana seseorang menyampaikan ilmu, menulis sesuatu, kalau ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita pun kalau tulis buku zaman ini, boleh juga kita pergi sampah dekat sungai mana-mana, sungai Kanjang ke, sungai Pompa ke. "Ya Allah, kalau aku punya tulisan ini ikhlas kerana Engkau, Engkau selamatkan aku tulisan dicampak dekat sungai Pompa." Tapi tak apa, dalam komputer masih ada. Begitu orang ulama zaman dulu, tak ada macam itu. Maka alhamdulillah, majlis bacaan tadi yang kita akan sambung pada malam ini adalah bahagian daripada harta warisan Nabi Muhammad SAW yang diwarisi oleh para salafus salih, yang dibukakan jalan ini kepada kita oleh guru kita marhum Ustaz Abdullah bin Abdul Aziz. Dan kita yakin setiap daripada apa yang kita baca daripada hadis ini yang kita syarahkan, pasti ganjaran yang akan kembali kepada kita. Kitab Syamadul Muhammadiyah bab yang kelima, kan? Babu Maja'a fi Syaikh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menceritakan tentang kubat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita semua maklum Syamadul Muhammadiyah adalah salah satu kitab yang melengkapkan tuntutan untuk kita mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, ada empat ilmu yang patut dan mesti kita pelajari untuk melengkapkan tuntutan mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada empat ilmu. Yang pertama, ilmu sirah. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ilmu sirah? Sirah adalah menceritakan tentang perjalanan hidup daripada lahir sampai wafat. Sirah Rasulullah. Yang kita pun tidak asing dengan perkataan sirah. Tapi tak cukup dengan mempelajari sirah. Orang yang mempelajari sirah, dia belum cukup lagi mengenali siapa Nabi Muhammad SAW. Ada tiga lagi ilmu yang patut dia pelajari untuk dia mengenali Nabi SAW, supaya dia tidak tersalah di dalam memberikan satu gambaran kepada siapa Nabi Muhammad SAW. Apa lagi tiga ilmu? Yang kedua, kata para ulama, ilmu asy-syamail. Ilmu yang mengajarkan kepada kita tentang kesempurnaan dan bagaimana Allah Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad jasad tubuh yang mulia. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala
segala keistimewaan yang paling tercantik di dalam apa yang Allah pernah jadikan di atas alam ini ada pada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu penciptaan yang lebih indah, lebih cantik, lebih handsome, lebih sedap untuk dipandang oleh mata melebihi daripada jasad mulia Rasulullah SAW. Memandang pun Nabi SAW indahnya Rasul melebihi daripada segala keindahan yang ada, melebihi daripada keindahan yang Allah jadikan dalam syurga. Kerana syurga itu tidak ada makna nikmat syurga kalau bukan kerana Nabi Muhammad SAW ada di dalam syurga. Seorang al-arif billah, seorang wali bin awliyaillah, seorang soleh, ketika ditanya kepada beliau, kenapa kamu tak sangat masuk syurga, apa yang istimewa yang ada dalam syurga, katanya fiha rasulillah, kerana di dalam syurga itu ada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita belajar kitab syarah ilmu Muhammadiyah ini, kita akan mengenali Rasulullah yang patut untuk kita mengenali, yang merupakan ilmu yang kedua untuk kita mengetahui tentang Nabi SAW. Sekiranya satu orang kalau memejamkan matanya, agak-agak boleh terbayang tak macam mana Rasulullah. Maka kita perlu belajar kitab syarah ini, bagaimana sifat tubuh badan Nabi SAW, bagaimana fikir rendahnya Nabi, macam mana, bagaimana rambut Nabi SAW, bab yang sebelum ini kita bincang tentang rambut Nabi, panjangnya macam mana, bagaimana sifat apa namanya umban, bagaimana cara Nabi singgah rambut, berapa banyak helai umban yang ada pada Nabi, di kepala Nabi SAW, di rambut Nabi SAW, pakaian Nabi macam mana, makanan yang suka Nabi makan macam mana, lauk-lauk yang Nabi makan macam mana. Demikian kitab syarah ilmu Muhammadiyah yang diriwayatkan oleh para ulama, antaranya Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu wa arda, mengumpulkan tentang bagaimana cara untuk kita mengenali Rasulullah SAW. Ilmu yang ketiga yang patut untuk kita mempelajari tentang Nabi SAW adalah ilmu Al-Khasais, ilmu yang menceritakan tentang keistimewaan-keistimewaan Nabi SAW. Istimewa di Rasul SAW sehingga banyak kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu anhu wa arda mengarang kitab namanya Al-Khasais Al-Kubra, menghimpunkan begitu banyak riwayat-riwayat hadis tentang istimewanya Nabi Muhammad SAW, bagaimana Allah Ta'ala berikan segala bentuk keistimewaan yang hanya ada pada Nabi Muhammad, tidak ada kepada orang lain, hatta kepada seorang Rasul pun tak ada. Jadi kalau kita belajar benda-benda sedikit, maka kita akan melihat Nabi SAW bukan seperti mana mata-mata lain yang melihatnya. Seorang yang melengkapkan dirinya dengan empat ilmu, yang terakhir yang keempat adalah ilmu berkaitan tentang akhlak Rasulullah. Empat benda ini kalau dipelajari, sirah Nabi, syama'il Nabi, khasais keistimewaan Nabi, yang keempat akhlak atau dalailun nubuwah atau tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW, empat benda ini kalau kita pelajari, maka seseorang akan melihat Nabi SAW seperti mana yang Allah Ta'ala memperkenalkan Nabi dalam Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana Allah kenalkan Nabi SAW dalam Quran? Allah sebut Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Allah. Allah tidak sebut demikian. Tapi Allah memperkenalkan Nabi Muhammad SAW kekasihnya dalam Quran, satu persatu disebutkan dalam Quran. Allah menyebutkan dalam Quran bahawa bagaimana Allah memuliakan setiap yang berkaitan tentang Rasulullah, sehingga namanya pun tidak disebutkan dalam Quran, tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan panggilan-panggilan yang terhormat seperti ya Rasulullah. Allah tak panggil ya Muhammad, tapi ketiga ayat-ayat lain yang Allah memanggil para nabi-nabi yang lain, Allah panggil ya Adam, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Ismail, ya Musa, ya Isa, ya Sulaiman, ya Daud. Tapi tak ada satu pun tempat dalam Quran yang kita pernah terbaca ya Muhammad. Kerana apa? Kerana Allah memuliakan kekasih agung Nabi Muhammad SAW, sehingga namanya pun dipanggil dengan nama-nama yang terhormat, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, Toha, Yasin, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Sebab itu tak banyak perkataan Muhammad dalam Quran, kerana Allah tidak panggil Rasulullah dengan Muhammad. Namun
hadis yang paling banyak dalam Quran Nabi Musa AS. Nabi Musa, nama yang paling banyak, Nabi yang paling banyak dalam Quran. Kerana apa bukan nama Nabi Muhammad sedangkan Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Kerana baginda Rasul SAW dipanggil oleh Allah dengan panggilan-panggilan yang lain. Dipanggil dengan Allah, bahkan Allah pernah sifatkan Nabi kita dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama Ra'ufun Rahim. Sebab kerana Quran. Harisul alaikum bil mu'minina Ra'ufur Rahim. Sebab itu Allah Ta'ala memperkenalkan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Kalau kita melihat bagaimana Allah mengagungkan kekasih agung Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran, maka tidak ada seorang pun yang akan berani mengatakan bahawa Nabi Muhammad ini adalah manusia biasa macam orang lain. Macam mana boleh dikatakan Nabi Muhammad manusia biasa macam orang lain? Sedangkan Allah membezakan Nabi itu SAW berbanding dengan Nabi lain pun Allah membezakan. Macam mana boleh mungkin Nabi kita sama dengan orang lain? Nabi kita sama dari segi manusianya, ya Nabi salah seorang dari golongan manusia. Tapi tidak sama, bukan semua manusia yang sama. Muhammad al-Bashar la'ak al-Bashar Ya'udu hajarun la'ak al-Hajar. Disebutkan dalam satu syair, Nabi Muhammad itu adalah manusia tapi bukan seperti mana manusia. Seperti mana Ya'udu hajarun la'ak al-Hajar. Yakut, tahu yakut? Batu permata, batu yakut. Bukan minuman yakut tu. Salah satu jenis permata lah yakut. Yakut tu hajar. Yakut itu adalah batu hajar. Tapi lahir hajar, dia tidak sama seperti batu-batu yang lain. Namanya kategori batu juga. Tapi batu, ada batu blok yang kita buat construction. Itu pun batu blok pun berbeza-beza juga harga. Ada batu, banyak-banyak jenis batu. Salah satu daripada jenis batu juga apa? Batu granit, batu juga. Salah satu jenis batu, batu arang, batu juga. Salah satu daripada jenis batu, batu permata, batu juga. Semuanya batu. Tapi apakah semua batu satu? Tak sama. Dan Muhammad Bashar dan Bashar. Nabi Muhammad itu Bashar, manusia. Tapi bukan seperti mana manusia. Sebab itu kita perlu belajar kita ini. Supaya kita tidak meletakkan Nabi tidak sesuai pada tempat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbalik kepada bab yang kita bincangkan, bab yang kelima, Rabu Hajar Afrishan di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bab yang menceritakan tentang Uban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bab cerita tentang Uban ini adalah bahagian daripada sambungan tentang rambut Rasulullah. Ada empat bab yang diletakkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Syarahil Muhammadiyah yang membahaskan tentang rambut. Yang pertama, bab menceritakan tentang sifat rambut Nabi. Dalam bab itu, yang telah kita disyaratkan oleh Al-Fadhil Yusuf Adlan rahimahullah, telah kita pelajari bahawa di sana bagaimana panjang pendeknya rambut Nabi SAW. Selepas itu, yang kedua, bab yang menceritakan tentang tarjuni Rasulullah, bagaimana Nabi bersikat rambut. Nabi sikat rambut ke belakang ke belah tengah ke, macam mana cara Nabi sikat rambut dan adab-adab dalam sikat rambut macam mana disebutkan dalam kitab Syamani dan juga syarat dalam Syamani. Yang ketiga, bab yang menceritakan tentang Uban Rasulullah SAW. Yang keempat, nanti kita akan jumpa bab yang menceritakan tentang Inan Rasulullah SAW. So, empat bab ini adalah menggambarkan tentang rambut Rasulullah SAW. Agak-agak pernah tak kita jumpa satu orang tokoh di atas muka bumi ini? Tokoh yang sehebat mana pun yang dikatakan oleh manusia sehingga orang nak kaji tentang Uban dia? Mana ada? Tidak ada seorang pun yang hebat macam mana pun lah tokoh itu dalam sejarah tamadun manusia ini yang orang nak kaji berapa banyak nilai Uban. Tak ada masa orang nak kaji. Tapi bagi dia Rasulullah SAW, demikian segala tentang Nabi ingin diketengahkan, diberitahu oleh para sahabat. Jadi kalau nak mempelajari, kadang-kadang orang tanya, buat apa nak belajar tentang Uban Nabi? Ya, soalan ini patut ditanyakan dengan Abu Hurairah, patut ditanyakan dengan Anas bin Malik, patut ditanyakan dengan Abdullah bin Abbas, patut ditanyakan dengan Sa'id bin Jubair, patut ditanyakan dengan Abu Sa'id al-Khudri yang meriwayatkan hadis cerita tentang rambut dan Uban Nabi. Beritanya nanti mereka di akhirat, kamu buat apa bagi masuk meriwayatkan hadis tentang Uban Nabi? Ada orang berani nak tanya dengan sahabat Nabi Muhammad itu?
Ya kalau bukan dia yang bahagia daripada memperkenalkan Nabi SAW, sahabat pasti tidak akan meriwayatkan hadis-hadis sedemikian. Ya hadis-hadis tadi daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi dan sebagainya. Maka perbuatan para sahabat meriwayatkan hadis-hadis tentang memperkenalkan Nabi ini adalah menunjukkan ini bahagia daripada ilmu yang patut kita pelajari. Jadi mengenai Nabi SAW sampai ke tahap sahabat dan memperkenalkan kepada kita sehingga mereka bagi tahu umat Nabi SAW wa ala alihi wa sahbihi. Jadi Allah SWT Muhammad wa Muhammad, hadis yang pertama. Hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Abu Dawud, hadatsana Hammam bin Qatadah, qala qultu li Anas bin Malik radhiyallahu anhu arwa hal khabara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yablugh dhalik innama kana shay'an fi sudurihi walakin Abu Bakar khabara bi ihdahi wa kadha. Imam Qatadah radhiyallahu anhu bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik. Imam Qatadah ini seorang daripada kalangan kibarut tabi'in. Tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis dan juga ahli tafsir. Mereka para tabi'in sampai mereka dah tahu tentang Nabi, interestingnya mereka dah tahu tentang Rasulullah SAW sehingga mereka bukan mempelajari tentang hukum akad, tapi mereka dah tahu juga macam mana fizikal Nabi SAW. Dan mereka tak pernah jumpa Rasulullah. Para tabi'in mereka tak pernah nampak Nabi depan mata. Sebab itu dinamakan tabi'in. Kerana kalau berjumpa dengan Nabi, nampak Nabi depan mata dan dia orang beriman dan mati dalam keadaan Islam, dia dipanggil sebagai sahabat. Tapi tabi'in maksudnya mereka ini tak jumpa Nabi depan mata. Mereka jumpa dengan siapa? Mereka berjumpa dengan para sahabat Nabi SAW. Sebab itu namanya tabi'in. Kalau yang tak jumpa sahabat, jumpa tabi'in, namanya tabi' tabi'in. Jadi Imam Qatadah salah seorang daripada kibarut tabi'in. Tabi'in yang mempunyai ilmu yang begitu Masya Allah, tabarakallah. Allah datang jumpa dengan sahabat Nabi yang pertama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Sayyidina Anas, wahai Anas, adakah baginda Nabi menginai rambutnya? Sayyidina Anas mengatakan tidak sampai begitu. Sesungguhnya terdapat hanya beberapa helai kuban sahaja di pelipisnya, tetapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menginai rambutnya dengan daun inai dan katab. Katab ini maksudnya sejenis daun inai. Jadi bab yang menceritakan tentang kuban Nabi ini ada beberapa riwayat hadis yang kita akan baca lagi. Ada riwayat-riwayat yang berbeza. Sayyidina Anas bila ditanya mengatakan Nabi tidak menginai rambut. Kerana apa? Kerana kuban Nabi tidak banyak. Kuban Nabi sangat sedikit. Nanti kita akan jumpa hadis yang bawah ini. Anas bin Malik meriwayatkan, kita tengok hadis yang seterusnya. Anas bin Malik berkata, ma'adatu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyati illa 14 sya'ratan bayda. Aku tidak mendapati jumlah kuban yang berada di kepala Rasulullah SAW dan jagungnya kecuali 14 helai kuban. Maksudnya Anas bin Malik kira. Dia boleh kira kubannya. Kenapa boleh kira kubannya? Satu soalan. Adakah patut Anas bin Malik yakni menghabiskan masanya untuk nak kira kuban Nabi SAW? Kalau logiknya orang tanya macam itu, apa kira? Sepatutnya ada suik balik kalau duduk dekat dengan Nabi. Dia kena ambil ilmu Nabi. Kena dengar apa yang Nabi cakap. Kena bagi fokus. Bukan habiskan masanya dengan kira ubat Nabi. Nanti kat belakangnya kita akan jumpa bagaimana. Ataupun hadis yang sebelumnya menceritakan tentang bentuk gigi Nabi SAW. Ceritakan tentang janggut Nabi. Ceritakan tentang kening Nabi. Itu semua hadis yang diberikan oleh Anas bin Malik. Apa sebab? Banyak hadis yang menceritakan tentang fizikal Nabi yang sekira-kira orang tak boleh tahu kecuali orang itu mesti dekat dengan orang itu. Kalau nak tahu macam orang, mana boleh kira dari dia? Oh, dia mesti orang tadi duduk betul-betul sebelah. Baru dia boleh kira ubat Nabi SAW. Saya kalau dari sini nampak Ustaz punya jenggot dan ubat. Tapi daripada sini saya nampak mungkin dengan apa yang dulu juga dia lebih tahu lagi berapa banyak ubat. Jadi semestinya yang tahu tentang sampai detail berapa nilai umat bukan orang yang jauh dengan Nabi, tapi orang yang hari-hari dengan Nabi SAW seperti Anas bin Malik. Apa semua? Kerana Anas bin Malik
bermula usia kecil sudah diberikan ibu kepada Anas bin Malik, berikan Anas bin Malik untuk berkhidmat dengan Nabi SAW. So budak-budak kalau duduk dengan Nabi SAW yang namanya seperti Anas bin Malik, umurnya 3 tahun, ketika Rasulullah wafat umurnya 10 tahun, belum banyak lagi pun. Anas bin Malik ketika Nabi wafat umurnya 10 tahun, umurnya 13 tahun. Jadi 10 tahun dia bersama dengan Nabi, masih lagi usia kanak-kanak. Maksudnya Anas bin Malik habiskan masa dengan Nabi SAW, dengan waktu itu beliau masih lagi budak-budak, masih lagi kanak-kanak. So kanak-kanak bila, logiknya bila kanak-kanak ni, kalau dia duduk depan satu orang kaya atau dia datang ke ceramah, dia bukan dengar ceramah, kan? Walaupun dia duduk depan tapi dia tenung, bungkus kan? Tapi dalam poster nampak ceramah sikit. Tapi ini nampak lain, tapi bukan saya, orang lain. Contohnya, orang lain yang lain. Ustaz ini, dia tengok orang depan, dia balik bagi tahu kat bapak dia, Ustaz tu bulu hidung dia terkeluar. Sampai sedikit macam tu, orang lain tak ada masa nak tengok. Yang namanya budak-budak, dia bukan fokus apa yang disampaikan, tapi dia tengok buku Ustaz ini. Kan? Demikian juga di zaman Nabi SAW, para sahabat Nabi yang kanak-kanak ni, mereka ni datang kepada Nabi, mereka duduk dekat dengan Nabi SAW. Tapi yang banyak memperhatikan fizikal Nabi sedetail itu adalah budak-budak ini. Sahabat-sahabat Nabi yang masih kecil waktu itu, seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas. So mereka yang duduk dekat dengan Nabi, mereka yang tenung, tengok janggut Nabi, tengok berapa nilai ubat Nabi. Sebab kalau sahabat-sahabat yang senior, mereka kalau berbuat macam itu di hadapan Nabi, tak ada. Sahabat-sahabat yang senior kalau duduk depan Nabi SAW, 100% fokus mereka apa yang Nabi sampaikan. Sehingga mereka ini dikatakan, ketika mereka duduk di hadapan Nabi SAW, kalau di atas kepala mereka ada burung-burung itu pun takkan terbang. Maksudnya duduk kaku, fokus dengan apa yang Nabi sampaikan. So, tidak layak bagi sahabat-sahabat yang senior untuk tenung muka Nabi dengan melihat gigi Nabi macam mana, kening Nabi macam mana, janggut Nabi macam mana. Sebab itu banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang perkara-perkara seperti ini diriwayatkan oleh yang sahabat-sahabat yang waktu mereka bersama dengan Nabi, mereka masih lagi kanak-kanak. Dalam ilmu hadis, boleh ke kanak-kanak meriwayatkan hadis? Soalan yang pula, sah kalau kanak-kanak meriwayatkan hadis. Jadi dalam ilmu hadis, sah jika kanak-kanak tadi meriwayatkan hadis yang dia dengar daripada Nabi atau apa yang dia lihat daripada Nabi waktu dia kanak-kanak. Tapi syarat sah itu mesti dia riwayatkan setelah dibalik. Jadi Anas bin Malik meriwayatkan hadis setelah dewasa. Cuma dia meriwayatkan apa yang dia nampak waktu dia masih kecil. Itu boleh. Macam mana sahabat Nabi, mereka meriwayatkan hadis setelah mereka masuk Islam. Tapi apa yang mereka lihat waktu mereka belum Islam lagi, sah tak? Ya sah juga. Syarat sah hadis, syarat sah seorang perawi adalah Muslim, balik, angkir. Kemudian dia ada beberapa syarat-syarat yang lain. Maksudnya balik, dah umur balik, baru riwayatnya diterima. Tapi apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar yang pada usia kanak-kanak, kalau mereka riwayatkan selepas balik, itu masih lagi sah itu. Demikian sahabat-sahabat Nabi yang junior-junior waktu itu, seperti Sayyidina Anas bin Malik yang memperhatikan Nabi SAW. Yang kedua kata para ulama, kenapa yang banyak meriwayatkan hadis ini adalah budak-budak di zaman Nabi SAW? Kerana rahmat yang Rasul SAW kepada kanak-kanak ini luar biasa. Rahmatnya Nabi kepada kanak-kanak luar biasa. Kerana kanak-kanak ini kalau mereka datang di hadapan Nabi, mereka takkan bosan dengan melihat wajah Nabi SAW. So kadang-kadang di zaman Nabi kalau datang ke majlis Nabi, mereka tak ada yang main-main. Ya kadang-kadang ini masukkan di sini, dia sedikit sudah ada macam umur 3 tahun, 4 tahun macam tu lah. So kalau mereka datang duduk dengan Nabi, melihat wajah Nabi ini, mereka akan rasa seronok untuk terus melihat dan melihat Rasulullah. Ini rahmat Rasul SAW kepada kanak-kanak. Dan Nabi kita menerima seorang yang sangat rahmat yang terlalu tinggi kepada kanak-kanak. Sehingga kanak-kanak di zaman Nabi sentiasa datang bermain dengan Nabi SAW, dan Nabi pun mendekat di kanak-kanak di zaman Nabi. Jadi hadis yang kedua, Anas bin Malik menyebutkan bahwa bagi Rasulullah SAW umpannya tidak sampai
14 tu. Nanti ada satu lagi hadis kita akan baca, riwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahawa baginda Rasulullah SAW, hadis yang ke-39 juga. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, innama kana syaribu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 syahratan baydha. Sesungguhnya umpan baginda Rasul SAW sekitar 20 helai rambut yang berwarna putih. Maksudnya ada riwayat hadis yang mengatakan umpan Nabi 14 helai, ada yang mengatakan umpan Nabi 20 helai. So kita jangan jadikan problem lah benda ni. Kenapa? Khilaf pula. Kenapa ni umpan? Waktu Anas bin Malik tengok, mungkin 14 helai. Waktu Abdullah bin Umar tengok, mungkin dah jadi 20 helai. So, walhasil kesimpulannya, umpan Nabi tidak lebih daripada 20 helai. Maksudnya umpannya sedikit, umpannya tidak banyak. Ulama mengatakan, satu orang akan nampak handsome bila mana dia sudah mula berumpan. Tapi jangan terlalu banyak umpannya. Kalau terlalu banyak umpannya, kurang handsome. Kerana apa? Yang handsome ada pada Nabi SAW. Segala yang paling cantik, yang paling indah ada pada Rasulullah. So, kalau satu orang langsung tak berubah, ya tak handsome juga. So, dia nak handsome ni macam Rasulullah. Handsome ni bila mana dah mula berubah, tapi ubahnya tidak banyak, itu akan menampakkan ke apa nama, ke handsome seseorang kata sebagai parola. Jadi, bagi Rasulullah SAW berubah, tapi ubahnya tidak banyak. Kenapa orang boleh berubah? Ada yang mengatakan kadang-kadang ubahnya sebab terlalu banyak fikir. Ubahnya terlalu banyak benda yang apa namanya yang ditanggung dalam kepala otaknya. Betul ke? Betul ke demikian? Imam Al-Bukhari disebut dalam syarat syama'il katanya betul. Kalau orang terlalu banyak tension, terlalu banyak yang difikirkan, maka dia memang akan cepat berubah. Kata Imam Al-Bukhari, bahkan sebagian ulama ini sebutkan, otak kita ni bila terlalu banyak perkara yang ditanggung, maka otak ni akan agak panas. Bila otak tu panas, dia akan menyebabkan akar rambut tadi mengubah kepada warna lain. Daripada warna hitam akan jadi warna putih. Ini secara normal, secara normalnya sedemikian. Kecuali kalau orang yang pada usia mudanya pun tak berubah, itu cerita lain. Tapi kalau rambutnya sudah mula berubah, possibility berubah kerana terlalu banyak fikir tu ada atau tidak, dia ada. Sebab tadi semua kata tadi, cuba kita lihat tadi yang seterusnya. An Abdullah bin Abbas qala Abu Bakar ya Rasulullah qad shibta qala shayyatni hudud wal waqi'a wal mursalat wa amma yatasaddu in shabtu bi. So apa yang saya katakan tadi, boleh ke satu orang yang terlalu banyak fikir, terlalu banyak beban, banyak benda yang tidak kena tanggung dalam kepala dia, boleh tak menyebabkan dia berubah? Boleh. Tapi sebutkan satu hari saya nak Abu Bakar tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah qad shibta, wahai Rasulullah, kamu telah berubah. Kata Nabi, Taham, kata Nabi, syariyabat ni hudud yang menyebabkan aku berubah adalah surah Hud. Kerana turunnya surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun dan surah Asy-Syamsu Kubir. Maksudnya Nabi sebutkan, betapa bila mana turunnya surah-surah ini, Nabi memikirkan bagaimana beratnya pertanggungjawaban yang Allah apa nama tanggungjawabkan kepada manusia, dan betapa dahsyatnya apa yang terkandung dalam surah ini. Nabi kita memikirkan, ya Allah, bagaimana umat aku akan menanggung benda ini. Terlalu banyak Nabi fikir perkara tadi tentang urusan umat, sampai yang tadi syaitiyabat ini, sampai aku berubah. Dalam hadis ini ada beberapa perkara. Yang pertama, pengajaran kepada kita istifadah daripada hadis ini. Sehingga Abu Bakar, dia boleh perasan Nabi sudah rambutnya berubah. Maksudnya betapa akrabnya Sehingga Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Sahabat Nabi itu, mereka ini kalau dengan melihat wajah Nabi pun, mereka sudah tahu ada sesuatu hal yang ingin Nabi, yang Nabi tanggung, atau ada sesuatu perkara yang Nabi sedang memikirkan atau sebaliknya. Tengok mirip muka Nabi pun mereka dah tahu. Apatah lagi kalau ada perubahan pada fizikal Nabi SAW. Sehingga Abu Bakar datang satu hari tengok rambut Nabi sudah berubah, itu guru ya Rasulullah datang, syaitan, kamu dah berubah dah. Kata Nabi, ya
yang menyebabkan aku berubah karena terlalu banyak aku memikirkan apa yang terkandung dalam surah-surah yang diturunkan. Surah Hud. Kenapa tidak disebutkan surah Hud? Dalam surah Hud ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Nabi untuk fastaqim, tuntutan untuk istiqamah di dalam berbuat baik. Kata Nabi, ini satu surah yang berat untuk umat menerjemah istiqamah. Bukankah istiqamah satu benda yang berat? Berat istiqamah. Contohnya apa? Kita pergi jauh-jauh, tengok kita ada. Bagaimana keadaan kita semalam, bagaimana keadaan kita hari ini? Bagaimana keadaan kita hari ini, bagaimana keadaan kita esok? Berapa banyak kebaikan yang kita buat semalam yang mungkin hari ini kita tak dapat buat? Berapa banyak kebaikan yang kita buat hari ini, mungkin belum tentu esok kita boleh buat. Maksudnya istiqamah dalam berbuat baik ini satu perkara yang terlalu berat. Waktu sebagian para salihin mengatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah dalam beramal, berterus-terusan dalam beramal, ini lebih baik daripada satu orang yang diberikan 1,000 karamah, daripada 1,000 karamah perkara luar biasa. Karena orang yang istiqamah, kalaulah satu orang dalam amal ibadah yang diberi istiqamah, ini satu anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita ni, iman kita ni kadang-kadang ni hari ini macam ni, besok macam ni, lusa macam ni, besok macam ni lagi. Kita punya iman ni bertambah dan juga berkurang. Sebab tu, amalan kita ni kena ada, kena usahakan, praktikan dan biasakan diri kita dengan istiqamah tu, walaupun dengan amalan-amalan yang kecil. Amalan-amalan yang simple tak pun. Dalam berfikir contohnya, kalau kita tak mampu fikir banyak-banyak, satu hari istighfar 100 kali, selawat 100 kali. Ini kata Imam Al-Hajjaj, paling-paling tak pun, paling-paling tidak pun, satu hari 100 kali selawat, satu hari 100 kali istighfar, 100 kali tahlil la ilaha illallah, 100 kali selawat. Maksudnya kata Imam Al-Hajjaj, kalau tiga ini yang ini pun kalau kamu tak boleh buat dalam satu hari, yakni kamu ni bukan manusia. Ini paling simple. Satu hari 100 kali istighfar, satu hari 100 kali la ilaha illallah, dan satu hari 100 kali salawat. Ini kalau darjat yang paling bawah. Jadi kalau dapat diistiqamahkan benda-benda yang simple ini, maka ini satu anugerah yang Allah Ta'ala berikan, anugerah yang paling besar. Jadi bila turun arahan atau tuntutan kepada kita untuk istiqamah di dalam beramal, Nabi kita memikirkan betapa berat tuntutan ini kepada umat aku sehingga kata Nabi Syaidiyabat aku sampai berubah. Apa tak lagi dengan surah-surah yang seterusnya? Surah Al-Waqi'ah. Apa yang ada dalam surah Al-Waqi'ah? Al-Waqi'ah itu maksudnya kiamat. Cerita tentang dahsyatnya kiamat. Cerita tentang bagaimana kebinasaan yang akan berlaku kepada umat yang hidup pada hari kiamatnya. Bagaimana tanda-tanda kiamat yang dahsyat. Bagaimana pengakhiran umat ini kerana kiamat ini berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada umat lain, pada umat Nabi Muhammad. Maka Nabi memikirkan, ya Allah, betapa dahsyatnya kiamat, betapa dahsyatnya akhir zaman, betapa dahsyatnya perkara-perkara yang akan berlaku daripada fitnah akhir zaman, seperti keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj Ma'juj, bahkan bermacam-macam fitnah dan cubaan yang akan berlaku kepada umatku sampai Nabi kita berubah memikirkan beratnya tanggungan yang akan ditanggung oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ini bukan satu perkara yang boleh kita ambil bermudah-mudahan. Hari demi hari kita ditolak. Yang tidak ada keraguan padanya, yang disebutkan semua tentang umat akhir zaman, umat akhir zaman, yang Nabi sebutkan dalam begitu banyak hadis, akhir zaman ini akan berlaku sekian, akhir zaman ini akan berlaku sekian, yang tidak ada keraguan padanya, yang dimaksudkan dengan akhir zaman itu adalah kita. Tidak ada keraguan. Itulah umat akhir zaman. Ya, tidak ada keraguan 100% yang disebutkan dengan akhir zaman adalah kita. Cuma yang kita tak tahu, yang kita tidak pasti adalah kepada siapa yang akan berlaku hari ini. Itu yang kita tidak pasti. Tapi yang kita pasti, yang dimaksudkan oleh Nabi, segala apa yang Nabi kita memberikan ancaman, Nabi kita berikan peringatan, Nabi kita suruh kita berhati-hati, Nabi kita merisaukan sampai berubah, Nabi semuanya adalah berkaitan kepada perkara-perkara yang sedang berlaku di zaman kita sekarang. Ulama menuliskan lebih kurang 85 tanda-tanda kiamat yang kecil.
85 tanda-tanda kiamat yang ketiga. Kesemua 85 tanda-tanda kiamat yang ketiga, semuanya ialah zaman kita. Sudah ada, semuanya sudah ada. Maksudnya tidak ada lagi satu pun daripada tanda-tanda kiamat yang kecil, kecuali semuanya sudah berlaku, kecuali yang akan berlaku, yang belum lagi berlaku adalah tanda kiamat yang besar yang pertama, yaitu apa? Wahirnya Imam Mahdi. Keluarnya Imam Mahdi itu tanda kiamat besar yang pertama. Itu yang belum berlaku. Yang deras semua yang sedang kita perhatikan di zaman ini semua. Ya, daripada tanda kiamat yang tak berlaku, semuanya sudah berlaku. Jadi kita punya kehidupan di tuan-tuan dan baca dalam rumah ini, kalau bahasa kasar macam duduk di hujutan itu. Yani kalau tergelincir macam kita di atas pagar atau kalau tergelincir sikit di masyurga ibadah boleh dia berkira. Ini kita punya tanggungan yang besar. Kita punya tanggung jawab yang besar. Hari-hari yang akan berlaku, yang akan kita lalui satu hari, kita pejam mata malam ini, besok pagi kita bangun saja sudah perlu kita risaukan. Sudah satu hari aku dekat lagi dengan zamannya fitnah, zamannya kiamat, zamannya terjadi sudah makin dekat. Jadi apa yang nanti kita risaukan kepada umat Nabi, kalau kita yang tak rasa risau, kita masih lagi relax, masih lagi berfoyo-foyo dengan urusan dunia, masih lagi merasakan itu satu benda yang akan berlaku kepada orang yang akan datang nanti, maka kita berada dalam keadaan yang sangat merugikan. Kerana itulah yang dimaksudkan dalam umat akhir zaman. Kata Nabi, Buristu ala wasaraka hatain. Aku dan kiamat ini diutuskan macam dia. Hatain. Ini aku, ini kiamat. Ini kiamat, ini aku. Maksudnya dekat di kedua-dua jari ini ada Nabi. Ada aku dengan kiamat ini diutuskan macam ini. Maksudnya utusan Rasulullah SAW dengan akan berlakunya hari kiamat. Mereka lah yang dimaksudkan dengan umat akhir zaman. Yang berbagai-bagai kerisauan yang dirisaukan. Bermacam-macam pesan yang Nabi pesankan kepada kita. Yang Nabi istilahkan akan berlaku setiap kepada umat akhir zaman. Umat akhir zaman. Jadi aku tidak bergerak di rahmat Allah, betapa besarnya tanggungan umat akhir zaman, betapa besarnya bahaya yang akan didatangkan kepada umat akhir zaman, sehingga kata Nabi, sampai Nabi berubah fikir, ya Allah, betapa besar ujian yang akan ditanggung oleh umat aku di akhir zaman. Sebab itu Allah gantikan kepada kita dengan pahala yang besar. Di akhir zaman ini, tuan-tuan, orang buat satu kebaikan diganjari dengan pahala yang besar. Sebab bukan senang nak berbuat baik di zaman kita sekarang. Contoh mudah ni kita sebut ni sekarang. Datang kuliah maghrib juga senang. Kat rumah ada 100 lebih channel astro rumah. Siapa tak ada astro rumah ni kan? Ada mudah juga. Kan? Macam-macam ada kita boleh buat kalau kita tak datang. Ambil kita apa, start kita punya kereta, keluar dia pergi bandar ke mana-mana. Macam-macam benda kita boleh buat. Jangan keluar rumah, duduk rumah pun banyak-banyak benda kita boleh buat. Tapi bukankah satu pengorbanan yang kita lakukan, tinggalkan semua perkara-perkara yang tak ada manfaat. Datang solat maghrib, duduk lagi kuliah maghrib, hari-hari kita datang kuliah maghrib. Walaupun kita mungkin kalau tak rumah tu mungkin kau ibu banyak lagi urusan-urusan anak-anak, urusan rumah yang nak diuruskan. Kita ni pun banyak lagi perkara-perkara nak fikir besok nak pergi kerja, nak cari rezeki lah, buat itu, itu, ini, macam-macam kerja. Tapi bukankah datang ni kita, itulah satu pengorbanan. Ya pengorbanan. Kalau orang yang dulu, yang memang tak ada entertainment yang banyak. Kan, tak ada entertainment banyak, maka mereka senang. Tapi sekarang kalau orang datang masjid, sekarang kalau orang duduk dalam majlis ta'lim, sekarang kalau orang duduk baca hadis Nabi SAW, ini satu perkara yang takjub. Satu perkara yang begitu menghairankan. Sebab itu, ada di majlis-majlis ilmu di zaman kita ini adalah satu perkara nikmat yang besar. Kerana zaman kita ini bukan sekarang orang nak belajar agama. Ayah kalau tak datang, kerana kita ni kalau tak datang pergi ceramah pun kita tak rasa rugi. Sebab apa? Ada live streaming, tak rasa rugi. Bukankah kita pernah berfikir, ada satu tak pernah ingin macam tu? Ada suatu orang ulama besar datang ke tempat kita. Ada suatu orang ustaz, masya Allah, tabarakallah, orang alim datang ke tempat kita. Kita pun dapat WhatsApp-nya, poster dapat, masjid pun email, hari-hari ini orang ni datang. Kadang-kadang terfikir juga kita, tak pergi rugi ni kalau tak pergi ni. Tapi datang pula satu isi kan ni, apa tak pergi di live streaming kan ada. Nanti free-free boleh tengok dekat YouTube, free-free boleh nak tengok. Haram tak tengok pun. Tak tengok pun. Kerana ini kita punya cabaran di akhir zaman. Ya, teknologi ni salah satu benda yang memberikan manfaat yang besar.
Tapi pada masa yang sama juga satu ujian yang berat dari kami. Sehingga dulu waktu kami belajar di Mesir, pertama kali datangnya teknologi live streaming kurang lebih tahun 2006-2007 macam itu. Waktu itu buat live streaming pengajian dengan Facebook, tak pakai blog, tak pun macam itulah. Ada TV channel buat live streaming pengajian Sheikh Nuruddin, guru kami belajar ini. Jadi pertama kali belajar-belajar Mesir ini dapat teknologi ini. Datang dari Sheikh waktu itu, setiap bulan Ramadan saya datang ke Mesir buka pengajian. Pengajian kami akan mula selepas asar sampai terbuka, kemudian lepas tarawih lagi kurang 2 jam. Orang semua akan datang, banyak banyak akan datang. Jadi bila datang live streaming macam ni, kita pun ada tim yang datang beritahu pada Sheikh, Sheikh ni kita nak buat live streaming. Kata Sheikh, buat apa nak buat live streaming? Siapa nak tengok? Ada lagi banyak orang-orang di tak luar ni Sheikh yang tak mampu datang. Kenapa tak mampu datang? Kenapa tak mampu datang? Mereka ni, yelah, kita bagi macam-macam alasan lah. Itulah ini yang tak setuju ni. Saya datang daripada Malaysia, daripada Indonesia, korbankan saya punya Ramadan, tinggalkan ahli keluarga datang jauh-jauh duduk dengan kamu satu bulan di sini. Tapi kamu dengan alasan jauh daripada pengajian dan duduk lepas di rumah, nanti tengok live streaming. Kata Sheikh, boleh, saya izinkan kalau kamu nak buat live streaming, tapi dengan syarat setiap orang yang tengok live streaming itu kena duduk macam mana kamu duduk. Kena duduk macam mana kamu duduk ni, depan saya ni. Kalau duduk depan Sheikh Nuruddin, kita ni nak gerakkan kaki, tak boleh. Duduk macam mana kamu duduk, pegang kitab, pakai macam mana kamu pakai, anda pegang kitab seperti mana kamu Sheikh tu duduk di depan, seperti itu kamu. Bolehkah kamu bersihkan, tak boleh. Jangankan yang daripada Malaysia nak tengok, yang duduk belajar di Al-Azhar sekali pun yang tengok dekat komputer itu pun tak apa. Ya mungkin waktu itu dia tengok dari sini, tapi sambil makan, sambil minum, dia kata kita boleh. Akhirnya disebut, akhirnya baru dipulih. Jadi ya tetap tak sama. Jadi ini bahagian daripada perkara yang boleh menjadi bantuan kepada kita bila kita mendapatkan manfaat, dan zaman kita sekarang memang kita perlukan terkesti ini. Tapi datangnya kita ke satu majlis pengajian di zaman kita sekarang satu perkara yang sangat tajam. Apatah lagi kalau datang untuk orang-orang muda, kalau orang tua yang datang, satu benda yang bukan takjub, memang dia tak ada kerja lah. Tapi kalau orang muda datang, Masya Allah, untuk datangnya ke satu-satu majlis taklim, satu-satu ceramah agama, penyajian kitab, kalau yang datang tu ramai orang-orang muda, itu menunjukkan agama yang ada di tempat tersebut subur hidup. Kalau tak ada orang muda, maka syiar agama di tempat tersebut ada masalah. Kekuatan majlis ilmu ini adalah pada orang-orang muda yang berminat untuk datang untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbalik kepada apa yang kita baca dari hadis tadi, bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa apa yang Nabi risaukan tentang akhir zaman, apa yang berlaku kepada umat akan berlaku kepada umat akhir zaman, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Waqi'ah, surah Mursalat, surah Al-Mayasasa'ilun, menunjukkan surah-surah ini mesti kita mengaji tafsirnya, tuan-tuan. Surah Al-Waqi'ah kita tahu tafsirnya. Tafsirnya maksudnya bukan terjemahan, bukan. Tafsirnya maksudnya yang menjelaskan tentang apa surah-surah tersebut. Supaya ada dalam hati kita perasaan memikirkan tentang dahsyatnya hari kiamat, dan kita akan merasa cepat bertaubat kepada Allah. Kita akan rasa takut untuk berbuat suatu kejahatan bila mana tahu tentang dahsyatnya kematian, dahsyatnya hari kiamat. Tapi kalau tak tahu tentang hari kiamat, ya kalau yang merasakan kiamat itu masih jauh lagi, maka dia pun akan rasa tidak itu serius. Jadi memang ada benar yang mengatakan bahawa kalau terlalu banyak fikir akan menyebabkan rambut seseorang boleh berubah, kerana Nabi pun pernah menyebutkan bahawa rambut Nabi berubah dengan sebab terlalu banyak berfikir. Hukum tentang masalah ubat ini ada sebagai kitab yang dikarang oleh para ulama khusus tentang masalah rambut. Banyak sebenarnya hukum hakam yang berkait tentang rambut ini. Kita daripada awal kelahiran dah ada tentang masalah hukum hakam rambut. Nah, apa bercukur rambut pada hari yang ketujuh itu nak buat akikahnya. Kemudian apa lagi berkaitan tentang rambut? Setiap hari Jumaat kita disunatkan untuk buang bulu-bulu dan sebagainya tentang rambut juga. Kalau pergi ihram pun ada hukum hakam tentang rambut. Macam-macam perkara yang ada kaitan tentang hukum hakam rambut. Maksudnya sebagai ulama yang mengarang kitab,
al-ahkam wasy'ar fi syar'i al-Islam. Hukum hakam rambut dalam agama Islam. Ya, betapa indahnya dan betapa detailnya agama kita sampai sedetail macam tu. Jadi antara perkara yang disebutkan tentang hukum hakam rambutnya adalah tentang rambut berubah. Jadi mencabut kuban ini hukumnya makruh. Mencabut kuban hukumnya makruh. Kerana ada hadis yang Nabi sebutkan larangan untuk mencabut kuban, tapi larangan itu bukan larangan yang haram, sekadar makruh kan Nabi. Jangan mencabut kuban, baiklah nur. Kerana kuban itu nanti di hari akhirat akan bercahaya. Rambut yang berkuban itu akan bercahaya nanti di hari akhirat. Tapi disunnahkan kepada orang yang rambutnya sudah berkuban untuk menginaikan. Kerana Nabi tidak, nanti kita akan sambung hadis ini. Hadis yang lebih muhtamad adalah bahawa pendapat paling muhtamad Nabi kita menginaikan rambut. Walaupun Anas bin Malik kata, aku tak pernah sampai kepada Anas bin Malik bukan menafikan. Dia tak kata Nabi tak inaik, tapi tak sampai berita. Maksudnya aku tak pernah lihat Nabi inaikan rambut. Tapi ada hadis lain kat belakang kita akan lihat. Yang mana pada hadis itu para ulama baju disebutkan yang lebih muhtamad adalah Nabi menginaikan rambut tapi jalan-jalan. Kerana Nabi bukan orang yang terlalu banyak uban. Ubannya sikit, tapi yang sikit itu pun Nabi hadir menginaikan rambut Nabi SAW. Maka hukumnya adalah sunnah kepada seseorang bila mana rambutnya janggutnya berubah untuk menginaikan, bukan menghitamkan. Kerana menghitamkan hukumnya haram dan inai. Inai ini mesti dibuat ataupun material inai tadi itu daripada daun henna. Jadi kaum ibu, kaum wanita kalau nak beli inai yang nak buat gambar-gambar tak apa-apa dekat tangan semua itu kena perhatikan. Yang dibeli tadi itu diperbuat daripada daun inai atau bukan. Memang kat situ tertulis halal. Halal itu bukan maksudnya sah sembahyang. Halal itu maksudnya dia ini tak ada campuran dengan najis. Itu maksud halal. Jadi kalau kita celupkan tangan kita dalam tong cat, cat itu pun halal juga. Bukan ada benda-benda najis. Jadi kalau lah inai tadi itu, yang dibeli tadi itu, kalau tak dapat dipastikan ianya adalah daripada daun inai 100%. Jadi kalau dicubit-cubit tangan itu buat segala macam binatang atau semua itu, maka ianya akan menghalang air. Wudhu tak sah, mandi wajib tak sah. Sebab bukan inai. Dia berwarna sama macam kita contohnya kita tanya dengan pemak. Kalau dia bercampur daun inai campur warna tak sah. Kerana yang sah hanya kalau diperbuat asli daripada daun inai henna. Daun inai itu saja yang tidak mengandung air. Sudah ya, ya perempuan yang nak berkahwin ini. Jadi kita tengok yang dilukis-lukis tangan itu kerana inai yang terpakai dari perhiasan yang boleh dipakai kepada kaum wanita pada tangan, kaum lelaki tak boleh pakai. Tapi kepada wanita boleh pakai, tak ada masalah. Nah, lukis-lukis gambar bunga ke apa ke, boleh, tak ada masalah. Hanya saja perlu diperhatikan material inai itu diperbuat daripada kita berbaca dari beberapa hadis. Tapi saya tak sempat untuk habiskan, terpaksa berhenti kerana ada satu lagi majlis di Kajang. Selepas insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang datang. Allahumma inni a'udzu bika min